Hai guys, gue Hamid. So, di video kali ini gue bakal kasih tahu tutorial cara bikin jadwal pelajaran yang estetik ya guys. Dan nantinya kalian bisa juga taruh di lock screen kalian ya, biar kalian hafal gitu jadwal yang lagi dipakai buat daring gitu loh. Oke? So, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kamu udah klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol loncengnya agar setiap aku upload video kalian bakal tahu duluan guys. Oke, so langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, langsung aja lanjut ke tutorialnya. Di sini kalian sebelumnya itu harus nyatet jadwal dulu ya guys, nyatet jadwal kalian itu dari hari Senin sampai, kalau aku sampai hari Jumat ya guys, kalau kalian sampai hari Sabtu, yaudah kalian sampai hari Sabtu gitu loh. Oke, so di video kali ini aku pakai aplikasi Pinterest sama Ponto ya guys. Oke, langsung aja kalian buka Pinterestnya dulu, terus kalian search background estetik ya guys. Nah, kalian cari background estetiknya, terus kalian pilih mau yang mana, pakai background yang mana ya guys. Kalau aku udah nyediain guys, jadi aku udah tambahin ke album nih. Ntar aku bakal bikin pakai background yang ini ya guys. Terus ini buat judulnya nanti, dan ini buat hiasannya gitu nanti, sama ini nanti buat hari Senin sampai hari Jumat ya guys. Kalau kalian mau pakai yang ini juga boleh kok. Aku udah nyediain link di deskripsi, langsung aja kalian ke deskripsi ke bawah. Terus kan ada link, kalian tap aja menuju ke browser kalian guys. Dan di sini tuh browsernya minta password ya guys. Passwordnya itu ada di Instagram aku, langsung aja ke Instagram. Langsung aja kalian buka Instagram, terus search Instagram aku ya guys. Namanya itu mrkhmdd_. Nah ini yang paling atas kalian klik aja. Nih yang ini ya guys. Terus langsung kalian klik yang sorotan ini, yang sorotan YouTube. Kalian klik aja. Kalian tap aja sampai ke link yang kedua. Nah yang ini guys. Nah ini passwordnya ini ya guys, yang aku nyakut pakai assistive touch. Ntar aku blurin. Kalian bisa cek aja di Instagram aku, namanya nrkhmdd_ ya guys. Jadi kalian balik ke browser yang tadi, terus masukin passwordnya. Ntar guys, aku blurin dulu. Nah, tada, udah kebuka guys. Nih isinya yang tadi, yang di album aku yang tadi, yang schedule. Kalian bisa guna ini nih. Udah aku sediain di link deskripsi ya guys, passwordnya ada di Instagram aku. Oke, langsung aja kalian, kalau udah download bahan-bahannya di link aku, langsung aja kalian buka Ponto ya guys. Kalian buka Ponto, terus import foto yang tadi. Terus import juga pakai yang, nah yang buat judul guys. Nah, di sini aku bakalan gedein dulu. Kita segini mungkin ya, kecil lagi ya. Sekitar 70 ya, guys. Kecil lagi dong. Sampai 260. Ya. Di sini aku albanya turunin ke 85, guys. Di sini aku tambahin teks. Sebenarnya tuh aku mau namain jadwal pelajaran, tapi di sini aku pakai bahasa Inggris aja ya guys. Schedule. Di sini aku pakai font yang Love Purple. Kalian bisa download di browser kok, banyak banget font-fontnya. Terus kalian ke style. Di sini aku ngepasin sama si backgroundnya ya guys. Teksnya itu kalian ngepasin aja sama backgroundnya. Asal masuk aja guys. Bentar. Kalian tinggal besarin aja.
terus pas-pasin ke ya guys. Nah, kayaknya kalian udah pas. Terus lanjut, ini klik yang ini nih, garis 3 yang di pojok bawah kiri. Terus pilih add image. Kan pilih album, terus yang tadi yang udah kalian download. Terus tambahin yang ini ya guys, yang kertas kayak dijepit gitu. Di sini aku bakal tambah sesuai hari pelajaran aku ya guys, maksudnya jumlah aku belajar itu berapa hari. Kalau di sini aku sambil cuma jadi aku tambahinnya 5 ya guys. Oke, bentar aku tambahin 5 kayak gini dulu ya. Kayaknya udah itu loh. Udah pas. Oke, lanjut di sini aku mau nambahin teks hari-harinya ya, guys. Karena aku udah nyalin di itu di catatan ini. Ini jadwal aku nih. Dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Ntar aku mau masukin hari Senin dulu, guys. Pakai font yang kesinus. Di sini aku desain dulu. Sekarang itu pakai yang gini kali. Sekarang kecilin. Pasin nih guys. Kalau menurut kalian font ini kurang bagus, kalian bisa ganti kok. Langsung kalian pas. Copy maksudnya, copy jadwal kalian. Yang hari Senin ada berapa gitu loh. Terus kalian tambah teks. Pasti ya. Disini aku ganti fontnya pakai yang dessert. Nah, biar kayak kelihatannya simple gitu loh. Terus tone-nya diubah ke warna yang gelap ya guys. Nah, sip. Kalian kecilin. Pas-pasin aja ya guys. Udah pas. Eh, ini kelihatannya yang mulai besar banget. Nah, yang hari Senin udah jadi ya guys. Lanjut hari yang kedua itu Tuesday ya guys. Kalian salin dulu biar fontnya masih sama. Terus kalian ganti. Jadi this guy. Sip. Kalau kalian ini masih kebesaran, kalian bisa kecilin dulu kok. Terus maaf. Terus yang ini disalin juga. Terus kalian edit. Kalian salin dulu jadwal yang kedua. Yang hari Selasa maksudnya guys. Anjay guys. Kalian pilih semua. Select all. Kan pas depan. Kalian bisa ubah katanya. A few moments later. Terus lanjut, step yang ketiga itu kalian nambahin kayak apa sih? Kayak ya gini loh, buat menarik-menarik gitu. Kalian bisa pilih mau yang mana, guys. Kalau aku pakai yang ini kali. Nah, ini bagus kok. Nih, kalian besarin dulu. Besar kali. Di sini aku taruhnya di judul ya, guys. Nah, di sini tadi bagus. Nah, kalau kalian mau tambah lagi juga bisa kok. Pilih yang mana ini. Kalian bisa tambahin lagi ya guys. Bisa tambahin pelangi nih. Pelangi. Anjay kok jadi nyanyi, parah. Bentar. Kalian bisa nambahin pelanginya. Karena disini masih ada tulisannya. Aku bakal kecilin dulu guys. Nah. Nah gini guys. Kita ambilkan cuman pelanginya gitu. Sekarang bisa. Itu. Bisa miringin. Terus pindah. Pindah sesuai kenyamanan kamu itu di mana. Terus kalian bisa nambahin juga, nambahin apa lagi gitu loh. Nambahin ini kali, pesawat anjay. Nah, kalau mau di title bisa guys. Nah, sip. Kalau kalian mau nambahin nih, yang di ini nih guys, sparkle gini, bisa kalau kalian besarin dulu nih, buat pindahin dulu. Kalau udah benar posisinya tinggal dikecilin lagi guys. Nah gini, gak terlalu kelihatan sih karena rame banget.
Kalau kalian bisa add text lagi, edit text, terserah. Sini aku mau nambahin segini kali. Nah, terus aku nambahin love-nya lagi, love putih ya guys. Sekalian pindah, terserah mau di mana. Nah, intinya kelihatan gitu loh. Nah, kan bisa title. Udah guys, udah jadi. Ya, emang singkat banget sih. Kan emang estetik itu gak usah ribet-ribet gitu guys. Simple gitu estetik kan. Kalian bisa langsung save aja. Save aja di galeri. Belum. Nah, gini guys. Tinggal kalian pasang di lock screen kalian. Nah, gini jadinya guys. Estetik banget kan gitu loh. Jadi tambah semangat garingnya gitu loh. Oke, so di video kali ini cukup sekian. Gua Amit and see you.